Saatnya kita bicara Bursa Pilkada Sumatera Utara, Saudara. PDI Perjuangan berencana mengusung Basuki Cahayapurnama atau AHOK sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, bahkan nama mantan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama Jarod Syaiful Hidayat, masuk dalam bursa calon potensial di dua pilkada, yakni Pilkada Jakarta dan Sumatera Utara. Untuk Pilkada Sumatera Utara, nama Ahok Jarot juga dilirik karena menurut partai, sumut butuh perubahan mendasar. Karena itu, Ahok Jarot dipandang perlu dipertimbangkan untuk berkontestasi di Pilgub Sumut, meskipun keputusan akhir tetap menunggu Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Kalau pihak internal nanti hadir, siapa yang diundang perwakilan DPD misalnya? Walaupun saya harus jujur, seperti Pak Ahok, Mas Jarot, masih ditarik-tarik juga untuk bisa ke Sumatera Utara. Ini hal yang menarik juga, karena Sumatera Utara juga perlu perubahan yang mendasar, nah ini dengan bahasa perubahan, ini kan, ini minjam, meminjam istilah secara. Sebelumnya, Partai Golkar memasukkan nama menantu Joko Widodo, Bobi Nasution, untuk maju ke Pilgub Sumatera Utara. Bobi sempat mengatakan telah menerima dua surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar untuk maju di Pilkada Sumut. Dari Golkar, Bobi harus bersaing dengan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara yang juga mantan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajeksah atau Ijek. Pada agenda berbeda, Beni Sinomba Siregar, Paman Wali Kota Medan, Bobi Nasution, juga berniat maju pada Pilkada Medan 2024 dan telah mengambil formulir dari PDI Perjuangan. Beni saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kota Medan. Selain Beni, Hasanul Jihadi, tim ahli Bobi juga sudah mendaftar ke sejumlah partai politik untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Binjai. Menanggapi hal itu, Bobi menyatakan akan mendukung siapapun yang mengaku orang dekatnya yang ingin ikut dalam kontestasi pilkada yaitu pilihan lah ya, pilihan masyarakat. Saya lagi nggak ada KTP Binjai. Ya, tapi kan Bapak selaku, uh, dia, uh, Pak Jiji selaku penasihat RKBN, uh, semuanya, sudah saya selalu sampaikan ya, semuanya baik yang merasa ada, tadi ini timnya saya, atau timnya saya, semuanya yang memaju kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, bahkan di Medan sekalipun, mau maju ke gubernur, saya dukung semuanya.